Lapak rongsokan atau barang bekas di samping pusat perbelanjaan Margo City Depok, tepatnya di Jalan Karet, Kampung Gedong, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, terbakar hebat, Selasa, 5 Desember 2023, pagi. Pantauan di lokasi, nampak kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara dari titik lokasi kebakaran. Sejumlah mobil pemadam kebakaran tampak berdatangan ke lokasi kebakaran. Petugas pemadam terlihat berjibaku memadamkan api yang terus membesar. Lokasi kebakaran yang dipenuhi oleh rongsokan dan bahan mudah terbakar lainnya menyebabkan api menjalar begitu cepat. Dari jarak 7 meter, nampak api memporak-porandakan barang-barang yang ada di lapak rongsokan tersebut. Hingga pukul 8.30 WIB, kobaran api belum dapat dipadamkan. Bahkan, petugas damkar mencoba untuk menghalau rambatan api agar tidak mengenai rumah warga. Menurut seorang warga, Sultoni 57 tahun, kebakaran yang menghanguskan lapak rongsokan tersebut terjadi pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Di sini dia penampungan rongsokan barang bekas lapak lah, kata Sultoni di lokasi. Jarak rumah ke lokasi kebakaran 50 meter lah kira-kira, belum ada perambatan karena ada batas jalan setapak, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.